Kurang lebih sebanyak 70 orang peserta yang akan ikut dari 17 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam peningkatan kualitas dan ilmu kader-kader WUSU Sumatera Selatan pada pelatihan yang akan digelar pada Juni 2021 mendatang. Menurut Ketua Umum Pengprov WUSU Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Asrul Indrawan, pelatihan juri, wasit, dan pelatih WUSU Sumatera Selatan nantinya diharapkan dapat mencetak atlet-atlet WUSU Sumsel yang handal di masa depan dari setiap kabupaten dan kota yang ada. Program latihan pertama kita setiap minggu dialihkan di Futsal Momea ini. Terus ke depan kita kan harus ada pelatih dan juri di setiap daerah. Karena atlet-atlet kita di daerah ini kekurangan juri dan pelatih. Target terdekat adalah cabur WUSU Sumatera Selatan dapat sukses digelar pada ajang multi-event Porprov tahun 2021 ini di Okuraya. Ahmad Maris, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.